Yo, kembali lagi di channel Kopla Gaming. Kali ini kita telah kedatangan updatean terbaru di game Captain Tsubasa Zero ya. Kita lihat present terlebih dahulu apakah kita dapat reward. Oke, lumayan kita dapat 800 ya, next ya. Setelah tadi MT-nya tuh delay ya. Oke, lalu kita ke news ya. Mana nih? Kok agak lama ya? Kita ke news. Oke, kita lihat nih ada apa aja. Di sini ada dua updatean utama ya. Yang pertama ada ranking event sama special select transfer ya. Kita ke event story, lalu ke eventnya. Ke ranking event of Formidable Foe Italian Team Vol 2 ya. Ini ranking event ya. Oke, kita masuk. Oke, di sini how to play-nya ya. Of Formidable Foe Italian Team Vol 2. Dapatkan 2500 gems dengan menyelesaikan semua misinya. Oke. Kita lihat ke bonus ada siapa aja nih. Oke, ini para pemain Italia ya ini ya. Si Gino yang baru. Si Conti, Gito, Izawa, Marcus, Galvan, Gentil ya. Gentil yang baru sama Gentil yang lama. Sama ini ada Chana Koswat ya. Kirain Aran Koswat ya, Chana Koswat ya ini ya. Oke, kita lihat ke misi. Ada apa aja nih misinya nih? Di sini kita suruh cuma memenangkan match sebanyak 50 kali ya. Dan ranking informasinya kita lihat ranking rewardnya. Di sini ada the pass that carries the 11 hopes ya. Teknik kick and pass. Gimana kick sama tekniknya dapat tambahan ability maksimal 1200 dan untuk support ability-nya ada pas skill power-nya nambah 13% ya. Ini gede banget nih, cuy. Oke, dan reward selainnya seperti biasa ya. Oke, kita lihat ke exchange. Kita lihat nih apa aja nih reward-nya nih. Dan ada lupas, ada skill football bintang 3, ada rare transfer ticket, ada shoot dan punch level max tablet, ada material limit break untuk shot sama punch, ada rank 4 shot and punch ya, ada skill evo support card ya, support evo ball, sorry, bintang 4 sama 3. Oke, lalu kita ke reward list. Ini ada apa aja? Ada gacha tiket kayaknya nih. Gacha tiket nice, ada gacha tiket dan sampai 1.600. Dan ini kayaknya aku nggak bakal ngepush di sini sih ya, soalnya pemain bonusku cuma dikit, jadi kalau mau ngepush nanti kalah sama pemain yang full bonus ya. Di sini match rule-nya untuk para pemain Eropa dapat tambahan stat sebanyak 50%, nice nih, jadi kita kayaknya lebih mudah nih untuk menyelesaikan misi-misinya, soalnya nambah 50% ya. Oke, kita lanjut ke transfer, kita lihat nih pemain-pemainnya. Di sini special select transfer ya. Ini 1500 gems per hari ya. Kita lihat detail. Oke, detail player. Untuk pemain pertama si Gino Hernandez Junior Youth ya. Kita langsung ke maximum value. Di sini Gino Hernandez Italy Junior Youth clean sheet streak ya. Dimana maksimum ability-nya 56.313. Team skill-nya untuk para pemain DF dan GK yang atributnya PW, statnya dapat tambahan sebanyak 15%. Untuk special trait ada dua, yang pertama ketika diposisikan menjadi GK dan matchnya sedang seimbang ya, skornya imbang, memberikan 40% tambahan skill power untuk si Gino Hernandez ya. Lalu ada affecting experience ya, setiap kali match up dapat tambahan 20% skill power ya, dan ini bisa stack sampai 5 kali. Jadi total bisa nambah sebanyak 100% ya. Profilnya GK Junior Youth, Italy Junior Youth, kategori Eropa dan non-Japan. Kita lalu ke skillnya si Gino Hernandez, namanya Perfect Save ya. Equip limit Gino Hernandez only. Maksimum momentumnya 7860, skill detail semakin tinggi defense, semakin tinggi juga skill powernya. Skill ability jika kita menang atau untung atribut dapat tambahan stat dapat tambahan skill power sebanyak 35%. Oke, lanjut ke pemain yang kedua ya. Ini si
siapa nih? Conti ya. Namanya cuma Conti doang, cuy. Oke, kita langsung ke maximum value. Di sini Conti Italy Junior Youth, Italy Game Breaker ya. Di mana maximum ability 56.237, team skillnya strong defense ya. Di mana para pemain non Japan yang posisinya DF dapat tambahan stat sebanyak 20%. Untuk special threat-nya ada dua. Yang pertama counter attack stance ya, ketika diposisikan sebagai MF memberikan 3% untuk skill powernya sendiri dikalikan para pemain MF dan DF yang diposisikan, dan juga memberikan 4% skill power kepada para pemain MF dan GK yang diposisikan dan atributnya itu PW ya. Dan selanjutnya ada pan skiller ya, dimana jika si Conti ini melakukan skill shoot dan kipernya melakukan skill punch ya, maka skill punch-nya berkurang sebanyak 50% ya. Untuk profilnya MF, Junior Youth, Italy Junior Youth, Eropa dan non Japan. Kita lanjut ke skillnya si Conti. Namanya Lightning Fast Combination Shot ya. Combination tapi ini sendiri ya, cuy. Equip limit Conti Junior Youth only, maksimum momentumnya 7740 ya. Ini termasuk dikit ya skill powernya, skill momentumnya ya. Skill detail semakin tinggi offense semakin tinggi juga skill power, ini jarang nih semakin tinggi offense tuh. Biasanya tuh kick, teknik, speed ya. Ini offense. Skill ability jika kita menang atau untung atribut dapat tambahan skill power sebanyak 35% ya, dan untuk 35% tuh rata-rata ya, nggak terlalu bagus juga. Oke. Oke cuy, dan kita lanjut ke gacha ya. Ini nanti aku gacha pakai akun kedua sama ketigaku di satu step ya. Dan ini ternyata stepnya nanti setelah 1500 ada step selanjutnya, yaitu 3000 gems ya. Jadi aku cuma ambil satu step masing-masing akun ya. Oke, lanjut ke akun kedua ya. Yo cuy, mungkin cukup sekian dulu ya cuy video kali ini. Dan tadi gacanya dua-duanya ampas ya. Semoga kalian yang mau gacha dapat pemain yang kalian inginkan ya cuy. Yo, terima kasih cuy.